monitoring dan evaluasi. Yang pertama melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di warung dan rumah pangan kita yang tersebar di 15 wilayah kecamatan. Yang kedua adalah mendorong dan memotivasi warung RPK agar mampu menyediakan kebutuhan sembako baik saat pelaksanaan penyaluran pun pada saat menyediakan 9 bahan pokok bagi KPM PKH dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah persiapan pemetaan baru untuk penambahan warung dan RPK berkaitan dengan bertambah jumlah KPM. Beli atau belanja di warung itu, beli minyak kelapa, susu ke susu dan lain-lain sebagainya. Tidak lagi mereka harus ke toko jauh karena di sini tidak ada. Ayahnya sudah bilang, oh, mau kemana itu, mau cari ini, mau cari itu. Makanya ini ketika sudah saatnya melaksanakan we'll be right back.